Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Hari ini adalah hari pertama aku puasa di tahun 2022. Dan sekarang itu jam 2 siang. Hari ini aku mau cari bukaan puasa. Kenapa aku cari jam 2 siang? Karena kalau sore-sore itu macet, ngantri, dan banyak orang yang beli. Jadi aku milih yang sekarang aja dah, pas waktu sepi-sepinya gitu kan. Dan ini aku budgetin ya. Apa? Jam 2 penglaris katanya guys. Dan aku mau budgetin nih, biar gak over budget. Aku mau budgetin 25.000 aja. Aku mau cari jajanan kayak bakso, otak-otak gitu teman-teman, buat nanti bukaan sama SS-an gitu. Kalau untuk makanan pokoknya mamaku udah bikin ya, lontong, terus bakwan jagung juga, bakwan-bakwanan lah ya intinya. Dan sebelum aku pergi nih nyari jajanan, aku mau mampir dulu ke laundryan. Laundryan aku udah banyak banget, udah setumpukan. Jadi yuk ikutin aku terus. Kita mau kemana, Bi? Mau kemana? Nyari ngambok, nyari makan nanti. Nyari buat bukan, tapi kalau baru kata orang kerema ngabuburit. Iya. Ngabuburitnya jam 2. Mana kalau ke sorean? Enggak bakal dapat makanan. Kalau santri kan. Betul. Jalanannya becek, sebenarnya males nih keluar rumah, tapi demi buat beli makan ya guys, jadi mau gak mau. Langsung ke JB. Di sini udah kering jalanannya dan kaki aku udah kotor kecipratan air. Papa nanti pulang-pulang cuci kaki. Kita lihat ya, udah ada yang jualan atau belum. Ini udah mulai ramai ya? Iya, yang jualan baju udah mulai buka guys. Ya, pasar sore. Udah mulai ada tenda-tenda. Karena kalau jam 4, apalagi hari puasa pertama, ini pasti ngantrinya parah.
jangan-jangan hari pertama puasa gak ada yang buka. Kayaknya gak ada yang jualan, guys. Jadi kita mau beli apa ya, guys? Beli apa nih, guys? Ini baru buka deh. Kayaknya belum siap, guys. Kita cari lagi. Kayaknya nggak ada. Padahal nggak mau duit ya. Ya guys, hari pertama kali ya, orang-orangnya pada lemes. Nggak mau duit. Sedih amat. Kita coba ke bedeng ya. Ya. Bedengnya lebih banyak makanan. Kita muter lagi. Ngabuburit ini itu lebih susah ya. Kasih jawa. Bedeng ada makanan. Banyak, Beb. Cuma enggak kelihatan aja. Ini banyak yang gak pakai masker ya. Masa pun belum buka tuh. Kelapa jeli dan susu. Ada kelapa jeli dan susu. Ntar kalau ada ketemu yang lain ya. Iya, balik lagi. Mana? Belum ya? Udah. Beli. Udah. Ya udah, satu-satu aja enggak apa-apa. Kita buat video doang kan.
Maksudnya lebihin airnya. Ya dong. Biasa otak-otak bakar tuh di mana ya? Tapi entah kalau udah ke sana susah ya. Yang deket tenis ya ada ya. Berapa? Baru. Oke, kita udah cari buat makanan setelah buka. Kali ini kita bakalan pulang. Ternyata hari pertama puasa itu banyak yang belum buka. Mungkin karena mikirnya banyak orang yang udah pada masak kali ya. Kita pulang dulu ya guys. Sampai ketemu di next vlog. See you. Ini esnya aku beli tadi, es dawet, apa namanya? Dawet durian, cendol durian. Yang ini aku beli yang tanpa durian harganya Rp6.000. Dan yang ini pakai durian harganya Rp10.000. Jadi bedanya ada duriannya aja sih. Tuh ada duriannya. Duriannya. Batagornya aku beli 10.000, jadi aku total beli ada 26.000. Korupsi 1.000.